Halo sahabat YouTube dan pesona sana. Ini sudah waktu dini hari. Saya berada di pusat kota Pariaman, hendak mencari makan malam ya. Apa ya kira-kira biasanya kalau makan malam ini di sini lebih banyak nasi goreng ya. Nasi goreng. Tapi tempatnya juga bertebaran ini. Jadi kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Tapi rata-rata nasi goreng lebih banyak ya. Namun malam ini saya akan cari makanan ya yang mengenyangkan, karena saya suka kalau malam ini lapar ya, cari makanan ketupat ini, ketupat sayur. Oke, kita coba cari di dekat pemukiman ya. Tapi jalannya ini adalah jalan alternatif di salah satu titik di dekat pasar Pariaman. Jadi ini di pusat kota Pariaman ya. Oke, kita masuk ke dalam gang yang ada di depan kita ini. Biasanya di sini ada warung yang bukanya pada malam hari ya. Kalau biasanya buka selepas sholat isya sampai waktu subuh. Mudah-mudahan ada ketupat ini pada malam ini. Dari jauh terlihat ya cahaya lampu dari warung kecil yang sudah lama ini di sini buka. Ini warungnya Ciis dengan Susi, jadi istrinya si Susi namanya. Oke, mudah-mudahan ada ketupat pada malam ini, ketupat sayur, masakannya enak ya. Pada saat ini ada acara Piala Dunia ya, jadi sepi, jalanan pun juga sepi. Ini adalah Kampung Perak yang merupakan masyarakat di sini ya banyak membuat ladu, makanan khas Pariaman. Hei, mangga. Ya. Iya. Ya, ada tupek. Si. Ya. Wah, ada makanan nih. Ada goreng-gorengan. Ini ada juga nih. Tupat apa tuh? Pape. Pape 10. Nah, mana? Ya, ya. Nah, ini tupat nih. Tupat sayur, tupat sayur. Nah, itu ada lagi nih. Untuk malam. Malam. Oke. Nak ngale. Hei, awe. Tahu. Tahu, kita mau makan tupat dulu. Sudah lama tidak ke sini. Jadi sudah merasa ini tempat saudara ya, ambil sendiri. Pada saat ini kedai kecil yang berada di dekat teras rumah ya cukup ramai dengan yang biasa begadang. Jadi di sini kalau perut lapar atau haus ya banyak yang begadang-begadang di sekitar dalam kota Pariaman ini yang berdatangan ke warung Ciis. Nah, istrinya Susi namanya.
Buat malam ini ada ketupat gulai. Jadi gulainya ada gulai nangka dan juga gulai pakis. Nah, jadi ada dua macam. Dia setiap malam ini selalu ada ketupat ini. Kemudian biasanya ditambahkan dengan mie, tapi saya malam ini hanya ketupatnya saja. Nah, ini dia selesai. Dan kita akan santap di depan sana ya. Mudah-mudahan ada tempat duduk. Soalnya pada malam ini ramai ya. Para anak muda lagi menunggu waktu siaran bola ya. Sayang ya, saya tidak penggemar bola. Oke, kita santap segera karena perut pun sudah lapar. Sudah tipi ya dah tak? Tak boleh suara tipi. Bilang ya. Ramai pada malam ini ya. Tapi memang biasanya kalau sudah waktu dini hari ramai. Saya tidak bisa nge-vlog tadi di sana ya karena situasinya suara TV ya. Nanti kena hak cipta lagi. Oke, alhamdulillah ya. Malam ini perut sudah terisi jadi rasa dingin tidak terasa dan ini hujan ya. Hujan sejak maghrib tadi ya. Dan alhamdulillah pada saat ini sudah reda. Dan tadi ramai juga ada tamu hotel ya. Katanya nginap di hotel cari makan. Nah, kebetulan ada yang antar untuk makan tupat pada malam ini. Memang untuk mendapatkan makanan ya perlu petunjuk kalau malam-malam baru datang di kota ini. Silakan aja kalau datang ke kota ini, kalau nginap di penginapan ya, tanyakan di mana tempat-tempat makan atau minum ya pada malam hari. Oke, kita sampai sini ya.